akan melaksanakan penyekatan di dua titik. Yang satu di Cipanas, perbatasan Cipanas dan Jasinga ya, Bogor. Kemudian titik yang kedua di Cilograng, perbatasan dengan Pelabuhan Ratu. Dua titik itu yang akan kita lakukan penyekatan. Personilnya ya personil semua, seluruh personil lantas kita sprintkan untuk melakukan penyekatan. Mungkin kita juga kalau anggota lantas sendiri kan ada 60 personil dan itu pun dibantu dengan anggota Sabara, anggota staf Polres Lebak itu akan bergabung untuk melakukan penyekatan.